kok nggak gawe apa ya? Kayak gitu ya. Pada tanggal 21 April tahun 2020 dan terowongan John yang baru aktifnya juga tanggal 21 April tahun 2020, sehingga terowongan ini seperti bernama terowongan Kartini, pemirsa. Tapi tidak ada yang menyebutnya karena tak ada yang ingat. Saya ingat betul waktu terowongan hijau ini aktif, pemirsa, karena saya menjadi bagian dari saksi sejarah pergantian terowongan hijau yang lama ke terowongan yang hijau yang baru. Saya sempat merekam saat-saat terakhir pada tanggal 21 April 2020. Di sebelah barat sana, di tepatnya di Desa Buniayu, ada switchover, yaitu pengalian jalur yang masuk ke terowongan hijau dari arah sisi barat. Karena yang lewat sisi timur sudah switchover sebulan sebelumnya. Switchover mulai pagi sampai siang, saat itu dalam kondisi pandemi yang sedang parah-parahnya. Setelah saya ngerekod di Buniayu kira-kira 1 jam, lalu saya berpindah ke sebelah barat terowongan hijau, pemirsa, agar tidak ketinggalan saat-saat pertama kereta masuk ke terowongan hijau. Tapi ternyata sangat lama, pemirsa, sampai siang kereta pertama belum juga lewat. Hingga akhirnya sekitar jam 1 lebih dikit, ada kereta tiba-tiba melewati jalur menuju terowongan hijau. Dan ternyata kereta itu adalah kereta semen, pemirsa. Itulah kereta pertama yang melintasi terowongan hijau. Sedangkan kereta terakhir yang melewati terowongan hijau yang baru itu terjadi pagi hari, ternyata, Pak pemirsa. Karena saat itu kereta penumpang yang lewat itu hanya Rangga Jati dan Wijaya Kusuma kalau nggak salah. Kereta jarak jauh lainnya tidak ada yang lewat sama sekali. Jadi kesimpulannya, pada saat saya ngerekod kereta Rangga Jati masuk ke terowongan hijau yang lama itu, saya belum tahu kalau ini akan menjadi kereta yang terakhir, karena itu terjadi di pagi hari. Karena saya masih menyangka akan ada kereta lagi yang lewat di terowongan hijau yang lama ini. Tapi ternyata sampai siang tidak ada kereta satupun yang lewat. Sehingga kereta Rangga Jati menjadi
kereta terakhir yang melalui jalur ini, pemirsa. Jalur yang sangat bersejarah. Wis rungkut banget wis. Tekepane bisa diwajan. Kuwe wes iki kuwe munggah kuwe. Yo iku tuku nunggu ora tangkot. Kelihatan ujungnya ya, Pak. Iya, nekuk. Belok.